Udah siap? Udah siap? Iya. Ya. Stop. Apaan lagi? Ada yang kenian. Tunggu. Yo guys, hari ini gua udah ada di Universitas Mercu Buana. Ini gua sama teman-teman gua. Hai. Dan kampusnya ternyata luas banget. Dan living group apa? Areanya itu penuh dengan penghijauan. Mantap. Di sini ada Arya dan ada Jasmine. Kita langsung aja kita keliling ke tempat yang paling favorit di Universitas Mercu Buana. Siap? Siap. Yuk, kita ke tempat yang pertama. Cikidau. Kembali lagi bersama gue, Arya Praditya. Sekarang gue udah menuju ke aula Universitas Mercu Buana, guys. Kalian mau tahu kayak gimana aulanya, guys? Langsung aja kita ke dalam, guys. Check it out. Ini dia, guys, aula Universitas Mercu Buana. Tempatnya sangat luas, guys. Dan di situ ada panggung bagi kalian yang punya bakat atau kalian ingin mempertunjukkan sesuatu, guys. Kalian bisa di sini, guys, di panggung ini, guys. Ini juga biasanya buat acara-acara event gitu. Kalian bisa duduk di situ. Jika kalian bintang tamu, dan sini kursinya sangat banyak, guys. Sangat-sangat bagus dan sangat rapi, guys. Ini sudah ditata sedemikian rupa sampai segini. Hai, kembali lagi bersama saya Rifa Jasmine. Di sini saya mau menjelaskan tentang perpustakaan. Di sini akreditasnya enggak loh. Mari kita lihat dan masuk. Sini kita bisa mencatat materi, peringkas-peringkas buku, dan mengerjakan tugas dari dosen loh. Nah, kalian yang belum punya laptop, di sini juga menyediakan komputer loh. Ada free wifi, dan di sini juga bisa membuat skripsi. Nah, buat kalian yang ingin mencari bukunya, bisa di komputer katalog loh. Ya, hari ini saya sudah berada di ruang kelas T401. Ruang yang bersih dan nyaman membuat kita fokus untuk belajar. Ruang kelas yang sudah free wifi dan menggunakan metode pembelajaran yang mengikuti zaman teknologi. Di sini kita sedang berada di auditorium Universitas Mercu Buana. Di sini bisa menampung 430 orang dan di area sini free wifi loh. Dan 11-12 lah dalam bioskop. Di sebelah kanan saya ada ketua pembicara untuk mengisi materi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita Arya dan Caka. Kita di sini sudah berada di Taman Universitas Mercu Buana. Kalian bisa lihat, guys, pemandangan di sekitar kita ini sangat hijau dan sangat segar udaranya, guys. Selain ruang kelas yang bersih dan nyaman, area ini juga dilengkapi dengan penghijauan di sekeliling kampus. Ya, betul sekali, guys. Dan juga di sisi-sisi taman ini ada tempat sampah, guys. Jadi kalian jangan buang sampah sembarangan. Ya, Universitas Mercu Buana juga dilengkapi dengan perlengkapan olahraga seperti perlengkapan gym yang sederhana ini. Di sini juga cukup lengkap, ada buat raih otot-otot lah biar semangat. Jadi sebelum olahraga kita ke gym dulu nih. Ayo buat kalian kalau mau nge-gym. Ya teman-teman, di Universitas Mercu Buana ini juga ada fasilitas sepak bola. Kalian bisa lihat di sebelah sana. Teman-teman, bagi teman-teman yang punya bakat bermain futsal atau sepak bola, kalian bisa menyalurkan bakat teman-teman di lapangan sepak bola ini bersama tim jagoan kalian masing-masing. Jadi kalian yang hobi futsal dan sepak bola tidak perlu khawatir. Dan di depan saya ada lapangan basket dan juga voli. Lapangan basket ini sudah disponsori oleh Predator. Dan lapangan voli itu lumayan luas dan nyaman untuk bermain. Nah, kali ini kita berada di Sasana Kreasi Buana. Jadi, sasana ini untuk menampilkan bakat mahasiswa. Jadi, kalau kalian masuk kampus ini, kalau kalian punya bakat nari, band, atau pentas seni lah. Jadi kalian tampil di sini agar terlihat
kalau kalian tuh punya bakat. Talenta gitu. Iya. Wah, kalau misalkan Jasmine punya bakat atau kreativitas, bisa nanti di sini dong. Iya, pasti dong. Jadi nggak boleh malu-malu kalau mau bisa gitu. Berarti talenta yang kita miliki bisa berkembang gitu. Iya, betul banget. Iya, betul banget. Menurut BTW ini perut udah kosong. Yaudah, udah lapar. Haus, tadi udah. Boleh? Ini lapar. Langsung aja. Ayo. Kita tunggu. Ayo, bro.